kita setelah mendapatkan penekan dari Panglima, semua kolonel yang ada di Kodam sekarang dikerahkan ke lapangan semuanya. Begitu. Dan di pick up kolonel. Saya, tugas saya di Pontianak dan Kuburaya. Ini ada Kolonel Mulyono, tugasnya di Kabupaten Mempawa. Jadi sekarang begitu mendengar bahwa Panglima akan dicopot, jangan dulu Panglima, kemudian kami bergerak. Saya sudah sampai janji yang Panglima, berikan surat perintah, akan saya kejar orang-orang itu sampai ujung kebun-kebunan saya. Gitu. Banyak kelompok saya sampaikan, hanya sepilihnya seperti ini, sampai bermain copot-mencopot gitu loh. Baik, saya ingin buktikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa hari Minggu kemarin, setelah